Bayar Ivan. Bayar Julio. Mana kamu punya Noel? Ini pincen. Kalau kena saya bayar 3. Oh iya. Iyo. Iya saya lagi. Kalau kena juga saya bayar 3 kamu Noel. Oh iyo ya. Awas kamu tidak bayar. Bayar 3 pincen. Pintu. Ayo main lagi. Ayo, siapa takut? Kenapa kamu rasa tidak bermain? So habis kelerengku. Saya juga so habis. Tidak seru kalau tinggal 2 orang, Noel. Kamu menang berapa, Kak Pincen? 5, Noel. Kamu dan? Enam pincen. Ah, berarti kamu kalah banyak, Rifan. Tidak, saya cuma kalah 4 biji. Masa dorong bisa menang 11? Saya cuma kalah 4 juga. Tapi betul kok, saya menang 6 ini. Tadi kelerengku cuma 2. Kamu betul menang 5, pincen. Meragukan sekali hitung-hitungan anak kelas 1 ini. Ya, saya menang 5 kok. Hitung join anak kelas 2. 1, 2, 3, 4, 5. Iyo, betul dia menang 5, Rifan. Ah, tidak mungkin. Tadinya berapa kelerengmu, pincen? 3. Kamu, Noel? 2. Sekarang sudah 8. Menang 6 saya tuh. Kamu, pincen? Seberapa total kelerengmu itu? 5. Berarti kamu cuma menang 2 anak kelas 1. Pahit. Makanya pincen, belajar berhitung yang benar. Iya Julio, saya sudah hitung baik-baik. 5 ini kelerengku. Yang ditanya itu pincen, kamu menang berapa? So dibilang 5. Hah? Itu total kelerengmu. Tadi sebelum bermain kelerengmu 3 toh? Iya. Sekarang sudah jadi 5. Berarti kamu menang 5. Huh? Asli anak kelas 1 pahit. Kasih belajar Kristin. Kasih belajar calon ibu guru. Pincen, saya kasih contoh ya. Kamu ambil roti di kiosku 5. Yang kamu sobayar 3. Yang kamu bon berapa? Oh, saya tidak pernah bon di kiosmu. Hah? Itu contoh pincet. Sabar Noel, sabar Noel. Kelas 1 memang begitu. Saya tanya ulang, roti yang kamu belum bayar berapa pincet? Adakah roti yang saya belum bayar di kiosmu, Kristin? Pincen! Kenapa, Kak Noel? Ada? Bicara, Noel, bicara! Kalau bisa, saya tidak mau jadi guru kelas 1. Noel, sini dulu. Rifan, ada saya mau bilang. Sebelum kamu 2 jadi kelas 2, kamu 2 pernah juga jadi kelas 1 toh? Iya, Kristin. Kenapa, Kak? Kamu, Rifan? Iya, pernah. Kamu 2 tidak mau jadi guru kelas 1. Tidak! Biar kamu mau, kamu 2 tidak cocok jadi guru. Kenapa kamu bilang begitu, Kristin? Karena jadi guru itu harus sabar, tidak gampang emosi kayak kamu 2. Apa kamu bilang, Kristin? Saya gampang emosi? Huh? Itu toh, bukan saya yang bilang, Rifan, tapi kamu sendiri yang mempertontonkan. Iya, tapi nantan.